Yap, that's right. Itu yang dinamakan Zero One. Oke. Untuk time attack gue dari sebelumnya ya agak lumayan membaik lah lama kelamaan. Yang pasti dalam satu hari gue itu harus latihan lah ya, minimal maksimal. Iya, harus latihan. Tapi gue pengen ngecek deh, ada orang-orang gak sih di lembah kematian ya kan? Biasanya ada orang-orang, komunitas-komunitas, pembalap-pembalap yang pengen gue bantai-bantain. Coba gue cek terlebih dahulu ya. Biasanya sih ada. Maybe gue bakal lewat sini aja kali ya. Yap, gue bakal lewat sini aja. Ada orang atau enggak nih? Sumpah, gue udah cinta banget dengan aspal kematian ini. Gak tau, ini track ini tuh udah kayak melekat banget gitu di pikiran gue buat time attack, latihan gue. Wah, gila. Kalau yang di atas kan lembah kematian. Nah, kalau yang gue buat ini namanya aspal kematian. Kenapa dinamakan aspal kematian? Karena tracknya itu yang bener-bener curam. Kalau misalkan nggak tahu titik-titik poin yang bener-bener sulit gitu, itu pasti bergelincir gitu. Pastinya sih gitu ya. Ada nggak nih? Ah, kosong. Gimana sih katanya komunitas tapi nggak, dia nggak nongkrong-nongkrong gitu ya. Kayak gue perlu bandage nggak sih? Soalnya bandage nggak ada sama sekali bro. Ini KTP gue ada baiknya gue taruh mobil nggak sih? Takut kalau suatu saat penyamaran gue itu takutnya terbongkar. Jadi penyamaran gue itu sebetulnya tidak banyak orang yang mengetahui ini. Yap, tidak banyak orang yang mengetahui hal ini ya. Gue beli bandage sekali ya. Tapi pertama-tama gue coba cek di Legion Square terlebih dahulu ya. Kali aja ada pembalap-pembalap ya kan, yang pengen gue tantang buat nyari duit cuan lumayan juga kan. Oh ini nih lagi ya, tantang ya coba ya. Where bro? Oh where bro? Where bro? Bro. Yah kayaknya nggak jadi gue ajak balap deh. Kayaknya dia bukan pembalap sejati, bukan benar-benar apa ya? Bukan benar-benar lawan gue banget gitu. Oke, maybe kita bakal coba cek di Legion Square ini apakah ada orang ya kan? Maybe pembalap ya kan yang perawakannya kelihatan, gue ajakin balap di sini nanti. Gangster. Yang sebelah sana lagi bucin. Belakangan ini tuh terlalu banyak orang yang memakai kayak baju-baju hitam terus pakai masker, nggak tahu kenapa kayak ngincer gue gitu. Ini tuh Zero One itu bener-bener kayak public enemy banget gitu loh. Ini cewek cowok sih anjir. What the fuck is that? Ini bang. Weh, gua bang. What? Are you busy, bang? Yeah, I'm busy right now. Gua sekarang sibuk. I need you to help me, bang. Apa? Butuh bantuan apa lo? Anterin ke impon, bang. Boleh, tapi lu bayar gua $20. Lu mau? Mahal kali, bang. Dekat itu. 10 aja lah. Enggak, $20. Mau enggak lu? Ya, udah bang, enggak cukup itu, bang. Oke, kalau gitu. Gua peringatin sekali lagi ya. Sini. Ya. Kalau lu enggak ngapus satu leher yang ada di leher lu, gue bakal intai dan gue bakal bunuh lo. Oke, makasih bang.
tatonya sama ya. Kayaknya nggak ada deh yang perawakannya kayak gimana-gimana. Tuh kan, sumpah ya, banyak orang yang pakai-pakai masker gitu. Yang kayak pengen ngeburu gua, weh, serius dah. Udah beberapa kali ini, ini tuh gitu-gituan mulu, asli. I don't know. Gua nggak tahu sebetulnya. Orang-orang dendam karena gue kenapa ya? Apa gue itu public enemy gitu yang gak disukain banyak orang? Jadi orang itu pada, ya kalian tau lah, Zeroan ini bener-bener dibully, dibenci, sifat yang menjengkelkan itu bener-bener, wah gila sih ini orang. Semoga aja gue bisa beli bandage ya. Bentar, gue parkirin dulu deh mobil gue. Halo, Bapak Dokter. Bapak Dokter nabrak ibu saya, Bapak Dokter. Seperti biasa jalannya harus kayak songo gitu. Di situ, di situ tadi. Oke. Bisa enggak ya beli bandage itu tanpa gua harus ngasih KTP? Kalau gua ngasih KTP, beh gila sih. Ketahuan identitas gua. Dilarang parkir. Dilarang parkir jika parkir sembarangan ban pecah. Kalau ban gue pecah itu, gue benar-benar udah parkir yang benar. Wah, gue bunuh ya. Sumpah dah. Untuk besok datang, Bu. Ibu, gue mau beli bandage. Apakah bisa beli bandage? Bisa, Pak. Tapi ini maskernya, Pak. Gua enggak bisa buka masker gua karena ini identitas tersembunyi gua. Bolehkah gua membeli? Boleh, ya deh ya. Tapi di luar ya, Pak ya? Kasihin baik. Itu apa? Apa? Oh iya. Ada KTP kan, Pak? KTP saya tidak ada. Tuh, mana bisa, Pak? Jadi bagaimana? Apakah gue bisa atau enggak? Bisa, tapi harus ada KTP, Pak. Kalau ada KTP, identitas gue itu bakalan terbongkar oleh siapapun. Dan gue enggak bakal mau ngasih tahu identitas gue. Apa enggak bisa tanpa harus memakai KTP? Kalau saya sidik jari, boleh tidak, Pak? Sidik jari tetap saja ketahuan identitas gue. Gimana ya, Pak? Akan kubayar lebih daripada regulasi yang sudah ditetapkan, boleh nggak? Halo, sir. Halo, tuan. Bisakah saya membeli bandage tanpa memberi identitas diri saya ataupun sidik jari? Saya akan membayar lebih. Untuk itu belum bisa, tuan. Karena regulasi dari RS-nya menetapkan untuk menggunakan KTP dan sidik jari. Oh my God. Jadi tidak bisa, tuan, walaupun saya membayar lebih. Betul, Pak. Pak Monyet, masker. Oke, kalau gitu, tuan, apa? Saya pergi dulu gitu. Oke, mohon maaf ya, Pak ya. Anjir, susahnya itu kalau misalkan beli bandage gak bisa kalau misalkan pakai masker. Apa gua harus ganti Jelol Junior dulu ya? Ya gua ganti Jelol Junior dulu kali ya. Gua ganti dulu dah. Lah. Dia kok boleh sih? Sebentar. Tuan, itu kenapa ada orang yang di sebelah sana? Dia beli bandage juga atau gimana? Tidak, Pak.
Oh, saya kira boleh. Yaudah. Dia hanya mampir sebentar. Oke oke kalau gitu. Terima kasih ya, Tuan. Yo. Keren, dia habis beli ini. Bandits. Cir, bawa pistol dia. What the fuck? Bawa pistol di sebelah kanannya, bro. Agak serem gitu ya. Wah, bahaya nih. Kok gua kayak ada feeling-feeling gak enak ya? Kayak ada feeling-feeling yang gak enak gitu di dalam diri gua. Anjir, mobil siapa itu? Bagus banget. Platnya namanya Kamerun. Mobil siapa tuh ya? Bagus banget. Udah, gue ganti dulu ke garis pantai, terus gue coba parkirin dulu. Kayak gitu kali ya. Apa sih lu? Kurang aja. Di mana ya? Gue ganti baju ya. Ganti baju biar nggak dikasih ketahuan sama orang gitu. Gue harus ada kayak ini loh. Ini tempat apa ya? By the way, Plastik Surgeon. Kayak gue ganti baju di daerah. Nah sini aja kali ya. Jauh-jauh lah pokoknya dari rutnya TR. Iya, menjauh lah. Terus gue parkir di garis pantai dulu kali ya. Oh iya, garis pantai. Gue ganti, gue pesan taksi kali ya. Kayak gitu aja kali ya. Iya. Ya lebih baik kayak gitu sih. Oh, atau enggak gue bayar orang kali ya. Gue bayar orang ya. Oh iya, gue bayar orang dulu. Wait, what the fuck? What the fuck? Shit man. Anjir. What anjir? Woi, astaga. Shit man. Shit, come on man. Come on. Shit. Oh my god. Oh shit. Siapa nih anjir? What the fuck? Oh my god. Shit. Oh anjir, kemana nih gua? Woi. Oh my god. What the fuck is that? Mas. Oh shit man. Oh shit. Beruntung ya kau ya. Oh shit. Berhenti sekarang. Oh my god. Anjir. Oh shit man. Siapa nih anjir ini? Itu kan mobil. Itu kan mobil yang di rumah sakit. Lu siapa? Lu siapa? Oh my god. Shit. Lu siapa? Anjir, dia siapa anjir? What the fuck is this? Oh shit, man. Iya. Dia siapa anjir nih? Lu siapa? Meninggal, mati, lu mampus. Emang enak lu, ha? Asyik. Oh, astaga. Oh my god. Ha! Mati kau. Cincin, gua panik, gua naik. Gue kemana ya?
sini ya. Mampus lu, mau enak lu ya. Macam-macam lu sama gua lu. Woi, enggak bisa. Gua kemana ini? Kanan kiri. Terus aja kali ya. Dorong speed kah dia? Hah? Oh, itu mobil siapa? Itu mobil maskel-maskel anjir. Oh, gua coba terus kali ya. Oh my god. Oh shit, siapa itu anjir? Aduh. Siapa itu anjir? Bentar. Gua harus tahu itu siapa dia. Gua harus tahu itu siapa dia. Oh shit, man. Motherfucker, get out from my way. Oh shit, man. Oh, astaga. Lu siapa ngikutin gua? Wah, aku ngetabrakin lu ya. Woi, lu siapa sih, woi? Hah? Lu tahu nama gua dari mana, ha? Oh my god. Hah, maksudnya di tanganku. Ya, lu siapa, woi? Tiba-tiba lu nembakin gua, anjir. Ah, oh berhenti. Oh shit. Oh my god. Mobil itu semua buat rusak demi kau ya. Ah shit. Oh, wow, kamu kemana? Ah shit, man. Oh, bisa. Gue masih bisa kabur deh lu ya. Lu siapa anjir? Woi, itu mobil domi-domi kayak gitu. Mobil apa sih? Dodge gitu. Oh, oh my god. Aduh. Oh my god. Gua bakal kecoh lu ya. Lu belum tahu gua siapa. Gak bakal lu bisa nembak-nembak gua. Lu siapa? Lu dibayar. Oh my god. Berhenti kau. Lu dibayar sama siapa? Oh, anjir. Oh. Lu dibayar sama siapa, ha? Kok tahu aku dibayar sama siapa? Tim tugasku ngebunuh gua. Gua udah masalah apa malu, ha? Mau berhenti sekarang? Ah, shit. Ah. Mau mati di sini, ha? Kok berhenti ya? Enggak. Enggak bakal gua mau berhenti. Siapa sih orang ini, ha? Kamu main-main ya sama aku, ha? Aku tidak main-main. Kamu kemana, ha? Oh shit, man. Shit. Enggak, lu siapa sih sebetulnya? Lu siapa, weh? Siapa? Hah? Kau tembak aja, bra. Kau nggak bakal bisa ngenain gua. Hah? Kau tembak. Gua yakin kau bukan penembak gitu. Ah, rasakan kau ya. Gua cek. Asyik, man. Mobil gua. Hah, nggak bakal lu. Lu nembak pun juga gak bakal bisa kenain gua. Pasti gua yakin itu, ha? Gue bikin kecoh kan lo, gak bakal bisa ngejar gue lo, sampai kapanpun lo gak bakal bisa ngejar gue. Buktinya aku bisa mengikutimu ya, Zirawan. Lo siapa? Dibayar sama siapa lo, ha? No, enggak. Gue gak mau turun. Gue pun juga udah hancur apa kok?
Gue tau gimana cara ngelosin dia dari kejaran gue. Hanya ada satu lompatan yang buat ngegagalin dia ngejarin gue. Hah, kan betul kan? Gue gak ngeliat ke depan. Eh, lu nembak gue aja belum becus. Lu mau bensin gue? Oh my god, shit man. Bensin gue, oh my god, bensin gue. Gue gak ngeliat bensin gue, oh my god. Oh shit, aduh anjir ditembak-tembakin gue. Oh, bensin gue. Oh my god. Aduh. Gue ambil identitas, gue ambil. Kau mau kemana? Hey, angkat tangan. What the fuck. Pergi lu. Banyak orang-orang yang mengejarku. Ada apa? Ada apa sebenarnya? Khusus. Kau bakal mati di tanganku, Zirawan. Enggak. Lu kemana, siapa ha? Dan lu dibayar siapa? Aku kok gak perlu tahu dibayar siapa. Yang penting tugasku sekarang membawa kau pulang ke bosku ya. Membawa lu ke bos lu, ha? Enggak. Oh shit, man. Buntu. Oh my god. Oh shit. Kau. Hey. Angkat tangan sekarang ya. Oke. Ya, oke, gua angkat tangan. Ada masalah apa, Bung, ha? Ada masalah apa lu ngejar gua? Hah? Waktu kemarin. Kemarin kapas kapan, Tuan? Pas kapan? Kemarin sore, ha? Hah, kemarin sore? Ya. Kemarin sore. Apa yang kulakukan? Aku cuma balapan doang, Tuan. Balapan? Bullshit, balapan doang. Hah? Terus apa yang gua lakuin? Di sini aku kasih gitu? Tahu. Oke. Di sini aku bakal kasih tahu chill, ke kau. Okay. Chill out. Kau ngadap kaku, ngadap kaku. Take it easy. Take it easy. Kau mau mati sekarang atau kau lepas masker kau dan aku gak bakalan apa-apakan kau ya? Oh, jangan gitu, Tuan. Identitasku sangatlah mahal. Oleh terbuka buat siapapun itu, identitasku benar-benar mahal, Tuan. Ayo, Tuan. Mau... Aku mempunyai uang yang sangat banyak, bisa memberikan apapun itu, Tuan. Selain membuka topengku. Aku tidak peduli denganmu. Aku juga mempunyai duit yang sangat banyak di sini. Tapi di sini aku punya kesempatan untuk membuka topeng kau ya. Dan aku pengen tahu siapa di balik topeng ini. Apa tujuanmu, Tuan, untuk mengetahui di balik topeng ini, Tuan? Kau gak perlu tahu tujuannya apa. Ini adalah misiku. Misi? Gak perlu tahu. Dan sekarang kau mau mati di sini, Tuan. Dalam hitungan ketiga, kalau misalkan kau nggak mau buka topeng, oh, Tuan, kau bakalan mati di sini ya. Oh, Tuan. Satu. Oh, Tuan, tolong. Dua. Oke, Tuan. Aku akan membuka topengku. Aku akan membuka topengku, tapi dengan satu syarat. Apa syaratmu? Bolehkah dengan membuka topengku, aku berbalik arah ke arah sana terlebih dahulu, lalu aku balik arah ke arah ke depan? Oke. Tuan, bisakah Tuan menyembunyikan identitasku, Tuan? Tolong, Tuan, aku tidak tahu siapa di balik topeng Tuan ini juga. Banyak orang yang membunuhku, Tuan. Ya jadi itu urusan muntah nanti atau besok atau kapanpun itu kau mencari aku. Kau cari tahu aku di siapa aku sebenarnya, itu terserah kau. Yang penting sekarang aku punya kesempatan untuk membuka topeng kau. Dan sekarang kau lakukan tugasmu. Okay. Cepat! Kau lakukan! Oke. Kau mau mati sekarang, ha? Enggak, Tuan. Kau mau mati? Enggak, Tuan. Pistol ini bisa saja kutembakkan ke arah matamu ya. Tuan, jangan, Tuan. Aku ingin mencari temanku, Tuan, yang hilang sewaktu pasca tsunami.
Tapi Tuan tahu, Tuan ada satu kesalahan yang Tuan lakukan. Apa? Hah? Tuan tahu apa, apa ya? Apa? Hah? Di sana apa? Sudah ada sniper Tuan yang mengintai Tuan. Aku tidak takut aku dengan sniper itu, ah. Sedangkan aku What the fuck? Zero one, zero one. Kau beruntung hari ini. Peluruku habis. Saya tidak segampang itu. Tidak segampang itu, Tuan. Oh my god, mobil gua. Oh my god, mobil gua. Oh shit, shit. Siapa duluan yang bisa? Aduh. Oh my god. Please, gua duluan. Dia bilang pistolnya enggak ada pelurunya. Dia bilang pistolnya. Buat apa lo kembali ya? Kau menyelamatkan mobilmu kah? Oh shit, man. Pistolnya enggak ada pelurunya. Hey, aku tidak takut karena pistolmu. Tidak ada peluru kan? Ah, ngapain aku takut? Tembak saja kalau misalkan memang enggak ada pelurunya. Kau tidak boleh mendekat dengan. Oh, oh shit man. Oh tuh. Oh shit. Oh shit, maaf kak. Oh shit. Fuck you, Zero One. Mati kau. Shit. Oh shit man, bensin ku habis. Fuck you, Zero One. Bensin ku habis. Bentar, bentar, bentar. Gue ngumpet dulu di sini.